Berbaki kurang seminggu lagi, umat Islam akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Bazar-bazar Syawal sudah tentu menjadi lokasi tumpuan orang ramai untuk membuat persiapan raya. Namun, kenaikan kos sara hidup, khususnya harga barangan keperluan, membataskan perbelanjaan Aidilfitri dengan orang ramai lebih berhati-hati ketika berbelanja. Kalau ikut pandangan saya, sebagai pengguna, kita kena berhemahlah dalam berbelanja. Maksudnya, di samping kita berbelanja untuk hari raya, kita pun dalam proses untuk melakukan penjimatan. Dok katalah recycle, maksudnya kita perbaharuilah benda yang dah ada. Gitu. Cuma yang keperluan sekarang ni yang kita perlu sangat baru kita beli. Cuma yang untuk persiapan raya tu pun kita memang cari yang harga pun maknanya tak lebihlah bajet kita tu. Nanti kan susah pula maknanya kita nak cover kan. Jadi macam berpada-padalah berbelanja tu. Jadi macam dulu kita boleh beli 3 pasang, kita beli tahun ni beli 2 pasang je. Maknanya raya ni kan kalau kita tak apa tak raya pun, tapi anak-anak ni dia nak rasa, nak pakai baju baru, nak kasut baru, nak tudung, dia nak rasa suasana tu. Kalau ikut benda ni kata nak ikut apa tu, ada sekarang ni memanglah tu rezeki ajik dengan raya sekolah. Tapi kita pandai sih je lah. Hot sekolah ni kita pakai mana ada kita pakai dulu. Lepas tu kita cover raya je lah. Lepas raya tu baru kita fikir nak beli baru balik. Dengan ekonomi, tapi sekarang kita kalau ekonomi tak ni, perbelanjaan lah biasa. Kita ikut income lah. Dapat income, kena pandai-pandai bagi lah kan. Raya-raya juga. Raya setahun, nak hidup setahun. Raya sekali je.